Binti Yusuf, duduk di kampung sendiri kecil, rumah PPRT. Sebelum saya dapat berdiri, saya hidup susah. Saya tidak ada rumah, menumpang di tanah orang. Magang pagi, payah sekali pagi. Selepas saya dapat bantuan ini, alhamdulillah adalah kesenangan sikit dan saya pun adalah menyimpan sebulan dalam RM20 untuk masa depan saya. Sekarang kalau kata saya nak makan lauk ayam pun boleh. Kalau dulu saya tak pernah dapat makan ayam ke, pergi ke Kota Tinggi ke, sebab saya orang susah. Tapi sekarang kena dapat berhem, anak saya dua. Dapat duit berhem kan, dapat membantu saya, menolong apa bapak dia. Beli jari, beli bot. Najib banyak nolong rakyat, betul saya cakap. Saya dah susah. Bayar hutang susah, makan pun susah. Macam itulah. Prim mula-mula dapat, 2 tahun penuh dapatlah. Banyak tolong, macam tolonglah saya. Tu bayar hutang, makan. Lagi macam-macam sakit, pergi hospital. Tambah bas ke, kereta punya duit ke, semua macam tu. Kerjaan saya banyak-banyak terima kasih. Itu mah teruskan. Dapat bantu juga. Di pasal kita orang pun ada senang sikit. Itu bantu mesti mau teruskan. Bukan saya satu orang, semua ibu tunggal. Tua-tua, makcik, pakcik, semua. Saya banyak-banyak terima kasih kerajaan. Nanti dekat Gilang, kerja Gilang. Malam kita habis kerja pergi Gilang, itu restoran. Sudah 8 mesin ini, saya tak kerja itu mana? Tak kerja restoran lagi. Terus dia ini aja. Mula-mula saya nak jahit baju kan. Saya tak ada mesin, selalu saya pergi kawan biar rumah. Suruh pinjam mesin lah. Lepas saya pergi mohon, 2 tahun saya suruh dapat. Saya nak thank you PM, kasih Prim, mesin. Banyak-banyak kan tolong kan. Saya sekarang sudah boleh senang jadi makan. Jadi sudah ada mesin, boleh dapat lebih sikit. Banyak terima kasih. Cukup. Sudah very, very happy lah. Cukup pun sudah banyak. Rakyat Luar Pandal memang mengalu-alukan bantuan dari kerajaan sebab rakyat seperti di kawasan saya memang betul-betul memerlukan bantuan daripada kerajaan seperti bantuan kebajikan, bantuan warga emas. Selain daripada BRIM, bantuan perumahan pun ada juga. Jadi seperti bantuan rumah panjang. Perdana Menteri kita tidak menghampakan rakyat di Luar Pandal kerana dia tahu hidup rakyat di Luar Pandal sebab dia sudah biasa datang ke Sarawak. Patah lagi jalan-jalan raya, jalan pergi ke rumah panjang, lampu jalan itu masih diperlukan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Kalau saya ada pahala, saya panggil dia tolong sama saya. Dia tolong saya banyak. Saya pun orang miskin, bukan orang kaya. Lagi-lagi satu anak orang cacat, mupiara dia. Dapat bantuan menui RM500, bayar rumah sewa RM400 tengah. Dengan RM50 bayar api air. Bik jual bunga 1 bulan, baru 300 makan. Tak cukup. Membeli beras pun tak ada duit. Terima kasih kerajaan semua tolong sama saya. Terima kasih banyak Najib tolong kita. Kita dengan kerajaan banyak. Tak ada Najib tolong kita. Orang miskin ada senang sikit. Semua Najib tolong kita. Saya kerja sebagai kerja-kerja di ladang dan bersara pada tahun 2007. Habis itu saya masuk ke Kuala Lumpur dan kerja sebagai pengawal keselamatan. Habis itu tak ada kerja lah. Semula BRIM start, saya terima lah. Sampai sekarang saya terima jugalah. Sekarang jumlah dia bagi 1,200. Itu banyak tolong kepada saya lah. Malam perluan ke rumah atau macam sayur ke beras ke, saya boleh tolong sama anak, saya tolong sama dia lah. Belakang saya sempat sikit untuk keperluan saya sikit lah. Saya beri terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Najib, beri tolongan kepada macam rakyat-rakyat macam saya. Saya banyak terima kasih kepada dia lah. Saya
terima kasih kepada dia, 1,000 terima kasih kepada dia.